Ya, pemirsa, aksi konvoi dan coret-coret oleh sekelompok pelajar terjadi di Jalan Jatinegara Barat, Kampung Melayu, Jakarta Timur, Kamis sore. Aksi kurang terpuji ini dilakukan para pelajar setelah menyelesaikan ujian nasional hari terakhir. Usai mengikuti ujian nasional hari terakhir Kamis siang, sejumlah pelajar sekolah menengah pertama melakukan aksi coret-coret seragam sekolah menggunakan cat kaleng di Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Sejumlah tembok di pinggir jalan juga tak luput dari aksi coret-coret para pelajar ini. Bukan hanya itu, para pelajar juga melakukan aksi konvoi sepeda motor memutari Jalan Jatinegara Raya. Aksi ini dilakukan lantaran para pelajar sangat senang telah selesai menjalani ujian nasional dan merayakannya dengan coret-coret seragam. Padahal aksi mereka tidak bermanfaat dan merupakan luapan kegembiraan pasca ujian nasional yang belum juga diumumkan kelulusannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.